Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang lengkap toh, diulangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi saya sudah ngecek. Alhamdulillah kelasnya bersih semua. Ternyata yang hari ini piket ya? Ya. Oke. Kalau kelasnya bersih itu menciptakan suasana belajar yang nyaman, nah. Jadi makanya saya selalu menekankan mengutamakan kebersihan, ya. Oke, anak-anak ada yang enggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Alvin. Oke. Ada apa? Alvin enggak masuk? Izin. Oh, izin. Ya, semoga keperluan yang dialami oleh Alvin lancar, tidak ada apa-apa. Masuk lagi untuk berkumpul dengan kalian ya. Oke. Anak-anak pada pertemuan kali ini seperti di layar kemarin sudah saya singgung-singgung dikit tentang apa nak? Persilangan melulu hibrid. Sebelum masuk ke sini, maka saya akan singgung yang materi kemarin. Aduh, mungkin bisa duduk sini aja biar nggak kerong kok matanya. Kalau kera itu nanti kelewek cewek nggak kelihatan. Oke, anak-anak coba perhatikan gambar. Oke. Kemarin sudah pernah kan ini? Sudah. Oke. Apa yang kamu tahu dari gambar ini? Waktu keluarga. Iya, satu keluarga. Terus apa lagi? Keturunan. Keturunannya apa? Anaknya. Jadi ada ibu, ada siapa lagi? Kakak, adik, oke. Dari yang kamu lihat ini, apa yang bisa kamu amati? Yang kamu lihat, anaknya dengan bapaknya bagaimana? Mirip. Yang mirip apa ini? Oke, baik. Ini ada sifat-sifat dari bapaknya diturunkan ke anaknya, dari ibunya ke anaknya. Penurunan sifatnya melalui apa, nak? Genetik. Apalagi kemarin? Melalui apa? DNA. DNA. RNA. Dari orang tua ke anaknya melalui apa tadi? DNA. Apa sih DNA itu? DNA itu apa sih? Mengandung materi genetik. Apa itu materi genetik? Materi yang diturunkan dari orang tua ke jadi persamaannya DNA dan RNA yaitu sama-sama pembawa sifat genetik. Oke, kalau perbedaannya DNA bertanggung jawab menyimpan dan menyerap informasi genetik. Kalau yang RNA secara langsung. Oke, anak-anak pada pertemuan kali ini kita akan
belajar tentang persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid itu persilangan dengan satu sifat beda. Nah, tapi nanti kita nggak usah menyilangkan langsung, tapi kita akan belajar dulu melalui kancing genetika yang ada di depan. Oke. Pada kali ini tujuan pembelajarannya yaitu setelah nanti kalian belajar bersama, maka kita akan kalian akan dapat menjelaskan jenis persilangan monohibrid dengan benar. Yang kedua, kalian akan mampu menentukan gametnya dari persilangan monohibrid. Yang ketiga, kalian mampu mengkombinasikan gen-gen untuk persilangan monohibrid. Yang keempat, kalian nanti mampu menentukan hasil dari persilangannya. Yang kelima, kalian nanti karena di akhir harus ada presentasi, maka kalian nanti akan bisa mempresentasikan apa yang kamu lakukan kegiatan hari ini. Oke. Selanjutnya, oke, perhatikan ini anak-anak. Gambar apa ini? Kucing. Kucingnya kenapa? Berbeda. Berbeda apa ya yang berbeda? Bulunya. Bulunya. Warna. Warna. Warna bulunya. Yang berbeda siapa dengan siapa? Anak-anak. Anaknya dengan induknya. Komenmu tentang ini apa? Bunga. Kenapa? Lihat bunga ini gimana mata kalian? Berbeda. Warna matanya berbeda. Oh, berbeda-beda. Seger gak matanya? Ya. Seger, ya. Oke, warna bunganya berbeda-beda. Ada warna apa aja sih? Pink. Ya, ada merah, putih, pink ya. Ternyata bunga mawar itu banyak. Macamnya itu banyak banget. Kayon, banyak. Oke, kalau ini nak? Pernah lihat tanaman ini? Pernah. Apa ini? Kacang. Ini tanaman apa? Kacang. Kacang apa? Kedelai. Kacang kedelai. Oke, kayaknya yang salah saya deh. Ini kacang kedelai. Ini kacang kapri saya. Pernah lihat kacang kapri? Pernah. Betul. Nasi goreng betul. Apalagi nasi kuning. Apa nasi kuning yang dikasih? Kacang kapri. Nasi kebuli ada? Oh ya, saya tidak suka nasi kebuli, jadi saya tidak tahu. Oke, nasi. Apalagi yang dimasakan yang dikasih ini apa? Bakso. Disebut kacang ercis. Nanti di buku kalian, di buku paket, kalau kalian baca kacang ercis bentuknya kayak gini. Nah, kacang ercis itu ada dua macam berdasarkan bunganya. Ada bunganya yang berwarna putih, ada bunganya yang berwarna apa ya? Ungu. Sebenarnya ini ungu karena efek foto ya. Itu ini kacang ercis biasanya yang di bunganya itu warnanya putih sama ungu. Nah, nanti kalau dimakan bagaimana hasilnya? Ya nanti ya. Oke. Sekarang ini kalian tahu siapa ini? Johana. Enggak. Ya. Saya juga enggak kenal. Ini disebut bapak genetika. Genetika itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan. Iya. Ini saya perkenalkan Bapak Gregor Johann Mendel. Biasa disebut Pak Mendel. Mendel. Ya, orangnya hidupnya sudah tahun 1822. Jadi orangnya sekarang masih hidup nggak? Ya. Ya. Oke, Pak Mendel itu ilmu panah. Beliau menyampaikan ada dua macam hukum Mendel. Jadi Pak Mendel itu mengeluarkan hukum berdasarkan penelitiannya yang banyak. Dia sampai menghasilkan dua macam hukum yang dihasilkan oleh Pak Mendel. Hukum satu Mendel yang itu oleh-oleh dari gen yang sama akan terpisah atau
misalnya. Ini nanti yang akan kita pelajari pada pewarisan sifat. Ya, hukumnya apa ini? Pak siapa nak? Mendel. Pak Mendel merupakan bapak apa? Nenek. Oke. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang persilangan monohibrid. Nanti kalian akan mencoba gimana sih kalau induknya merah sama putih itu nanti anaknya akan seperti apa sih? Karena persilangannya mono hibrid, mono itu artinya satu, maka yang kita amati sekarang ini adalah hanya warnanya saja, tidak ada yang lain-lain. Ada macam-macam, belum macam apa aja Bu yang bisa diamati, bisa bentuk bijinya, bisa warna bunganya, bisa batangnya, bisa daunnya, macam-macam. Tapi untuk kali ini kita belajarnya tentang warnanya saja. Oke. Selanjutnya kancing merah dan satu yang berwarna kancing putih. Monggo silakan. Sudah, gak boleh kasihan. Sudah, sudah. Apa yang punya ini?
representatif dan kalian representatif dari kelompok kami. Sekarang kita bahas barang-barang, perhatikan sini. Untuk tahap 1 yang diambil tadi warna apa aja, Nak? Merah, putih. Hanya ini saja? Ya. Ya, oke. Merah, putih. Kalau bersifat dominan penuh, dominan penuh, nah maka warna merah putih ini menjadi merah. Kalau bersifat intermediate, maka ini menjadi merah, merah muda. Berapa perbandingannya? Semuanya warnanya merah putih apa ada warna lain? Tidak. Tidak. Berarti perbandingannya warnanya merah. Perbandingannya adalah 100%, karena semuanya jumlahnya warna merah putih. Oke, kalau yang merah muda maka persentasenya 100%. Oke, yang untuk tahap 2, kan ada warna merah-merah, ada merah putih, ada yang putih-putih. Farik, kelompoknya Farik, yang merah-merah berapa tadi jumlahnya Farik? 10 pasang. Seharusnya nyebutnya pasang ya, bukan buah ya, karena sudah bergandengan. Oke, yang ini 10. Yang merah putih berapa Farik? 20. Yang putih-putih berapa Farik? 10. Maka perbandingannya kalau dominan, kalau warna merah bersifat dominan, maka yang merah-merah warnanya apa, Nak? Merah. Yang merah putih warnanya apa, Nak? Merah. Yang putih-putih warnanya? Putih. Maka perbandingannya merah, merah dan putih perbandingannya berapa? Ini di jumlah. 1. Ini 30. 10 sama 20 berapa? 30. 30. Ini 30. Yang ini 10. Maka perbandingannya 3 dibanding 1. Gitu. Terus kalau sifatnya intermediate, intermediate, maka yang warna merah-merah 1. Yang warna merah-merah 1. Terus yang warna ini, kalau intermediate ini warnanya menjadi apa? Merah muda. Yang merah muda berapa? 2. Terus yang putih-putih berapa? 1. Putih-putih 1. Maka perbandingannya kalau dominan penuh 3 banding 1. Kalau intermediate 1 banding 2 banding 1. Dapat ilmu baru. Ilmu baru, oke. Jangan mencetak.
Oke, bisa membedakan warna merah dominan dan intermediate. Yang ketiga, deskripsikan keterlibatan kamu dalam kegiatan kelompok ini. Apa? Apa? Kerjasama. Kerjasama. Apa lagi? Tombak. Apa lagi? Belajar lagi yang lebih banyak lagi ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih ya.